Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan, KPP, Anies Baswedan mengatakan, pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB, dua kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun, HUT, ke-21 Partai Keadilan Sejahtera, PKS, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 km dari total jalan tol saat ini 2.499 km, pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang. Sepanjang 1569 km dari total 2499 km itu adalah jalan berbayar, ucap Anis. Namun, kata Anis, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya? Era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 km saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman Pak SB jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144 ribu atau 7,5 kali lipat. Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional, selama Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 km jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SB bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat, ucap Anis. Anis mengatakan, kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan. Namun, kata Anis, yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat. Anis adalah junior Jokowi di Universitas Gajah Mada.